Banyak-banyak. Ha, tengok ni. Wah, dah penuh. Cepatnya aku kumpul. Aku baru kumpul setengah. Ish. Kesian. Jom aku tolong kau. Cepat penuh, cepat balik. Balik. Atuk belanja ABCD. Yeay, hurray! ABCD! Atuk belanja! Mael, Jajit, mana Bibit? Tadi ada. Dua, tiga gua. Upin, Ipin pergi mana? Upin, Ipin, jangan main-main lah. Boleh jadi tukang masak yang serba boleh. Macam Uncle Mu tu? Bukan. Macam chef. Chef. Chef yang serba boleh tu. Siapa nama dia? Tak ingatlah. Tapi dia hebat. Masakan dia nampak sedap sangat. Dah nampak makanan. Patutlah tak ingat nama. Tuangkan kicap manis. Lepas tu letaklah garam sikit, secubit rasa. Kalau tidak mana nak sedap kan? Kemudian tu kita kacau, garing-garingkan nasi tu supaya jangan cepat hangit. Goyang-goyangkan sikit. Goyang-goyang. Balik-balikkan nasi tu. Tengok tu. Ada gaya. Chef Wan. Itulah nama dia. Chef Wan. Sekarang
sudah jadi chef yang hebat dan terkenal satu dunia. Dato Dota Chef Rezwan Ismail. Mana dia? Hamu tu, apa yang kau masak di warung ni? Wah, saya ada masak. Nasi goreng USA, mie goreng, mihon goreng, mie bandung, roti canai, roti sari, roti telur, dan roti bau. Hah? Semua boleh. Wah, aku pun suka. Kau semua suka. Pulak batu dengan kayu je. Hai, kenapa masakan kita tak taruh nama Malaysia? Itulah kan. Nanti aku buat. Nasi goreng Malaysia! Terima kasih. Bagus ada semangat tu. Apa-apa pun ingat, yang sedap tu makanan sedap! Betul! Mestilah rasa dia lagi sedap. Kalau ya pun, janganlah sampai meleleh air liur. Kenapa bawa buku masakan? Kita kan puasa. Kan sekarang dah rasa nak makan? Semua ni salah Isan. Entah? Yelah. Salah aku. Isan. Minta maaf. Wahai kelapa sakti. Kelapa ni boleh minum kan? Boleh. Nak atuk belah kan? Nak. Ihsan tak puasa. Buat jawan Ipin. Mamailah tu. Nasib baik Opa nampak. Kalau tak, dah batal puasa. Kau baru datang? Mana kau pergi? Aku pergi berlatih nasyid. Ya, betul. Kau nyanyi nasyid? Agak dah. Korang mesti gelakkan aku. Dia tak ajak kita pun. Maklumlah, dah ada kawan baru. Betul. Siapa? Muharram dan Safa. Tak pernah dengar pun. Ini yang aku cari-cari. Assalamualaikum, Kak Ros. Waalaikumsalam. Alahai, comelnya semua. Kita orang kumpulan nasyid. Bye.
Ya, apalah kau ni? Makan tu sopanlah sikit. Alah, kena sikit je. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fizi, lipas. Mana? Mana? Bau kau. Bau kau. Mana semua orang? Dah habis malam? Teman-teman, kita bisa main kembang api. Apa benda? Yuk, malam ni kita main sama-sama. Saya suka, saya suka. Bunga api boleh main. Buat apa? Ikut akak.
sibuk je. Kau buat apa? Ha, korang nak tahu? DJ Soul yang akak minat tu ada buat peraduan teka bunyi. Kalau menang, akak dapat bertutam mata dengan dia. Ih, seronoknya. Kita orang nak tumpang dengar radio. Ayu-yu, rumah tak ada radio kah? Hari tu ada. Sekarang dah tak ada. Dalam program telefon. Minum dan enak sudah. Anda sudah bersedia? Dengar baik-baik bunyinya akan kami. Loh, hilang pula. Ipin, tarik lagi. Nanti rugi belaka. Talian telah dibuka. Hubungi sekarang. Ros tak sempat dah cakap. Dia dah letak telefon. Bukan apa. Agak tak cakap langsung bila dengar suara DJ tu. Shh. Jangan sibuk. Jadi melepaslah. Sekali tengok orang tua. Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Opa! Siapa nanti? Apa? Lost ada suka dia kah? Uncle pun kenal di situ. Hali-hali ada jumpa dia. Iya? Siapa dia, Uncle? Oh, itulah saya. Tak boleh cakap. Uncle seorang saja tahu. Ha? Cakaplah, Uncle. Kita orang nak tahu. Tak boleh. Cakaplah, Uncle. Boleh? Uncle, cakaplah. Cakaplah, Uncle. Yalah. Janji jangan kasih tahu orang. Janji? Kita orang dah cakap. Ya, kau tak percaya. Betul-betul. Geramnya. Kecewa betul. Korang ada nampak? Sengit. Tepi. Dah potong satu ayam. Hei, Atong. Huh? Kau jangan. Ayah, wah main-main saja. Kau ingat betul-betul. Mail nampak, Rainbow lompat masuk lori kau. Ya. Wah, mau ingat sekarang. Nak tanya pasal Rainbow? Kau tahu mana Rainbow? Kalau sekarang aku enggak tahu. Tapi waktu itu... Ha!
dah. Susah. Lari tu. Ketua punya ayam. Kat sini rupanya kau duduk. Buka. Upin! Upin! Alamak, apa lah kau panggil tu? Apa ni? Buat kira-kira banyak jawapan salah. Tengok ni. Ya ke? Iyalah. Cepat, buat balik. Esok pagi-pagi kita orang betulkan. Tak ada. Sekarang. Padam muka. Baru betul. Bagus. Level unlock. Ipin-ipin, bangun. Mari kita main. Selamat pagi, semua. Itu Upin Ipin ke? Apa hal ni? Lain macam je. Kenapa ni? Mata korang macam... panda? Yalah, sama. Malam tadi, kita orang tak tidur. Kenapa? Main. Sampai tak hidup. Kak, pinjam tu. Tak boleh. Sebab inilah korang lambat bangun pagi tadi. Main sampai malam tak tidur. Baguslah sangat perangai tu. Betul ke apa yang akak kau cakap tu? Betul, lupa. Patutlah mengantuk. Dah, pergi tidur. Opa tak marah. Orang janji tak buat lagi. Kan Ipin? Kalau nak main pun waktu siang je. Boleh kan, akak? Jangan mimpi. Opa! Rus keluar kejap. Nak beli barang. Yalah.